Hi. Ayo Raki Derek Magnetic. Kita melakukannya. Dan kini kita perlu mengisi bahan bakar Derek Magnetic. Teruskan kerja yang bagus. Pertama, kita perlu merakit pesawat luar angkasa yang akan membantu kita mendarat di bulan. Kita perlu mencuci derek magnetik. Jangan berhenti. Kita perlu merakit manipulator. Kamu melakukan hal yang bagus. Dan kini, kita perlu mengisi bahan bakar manipulator. Teruskan kerja yang bagus. Sekarang, kita perlu memuat peralatan untuk penjelajahan bulan ke dalam pesawat luar angkasa. Kita perlu mencuci manipulator. Kamu melakukan hal yang bagus. Ayo rakit teleskop. Teruskan kerja yang bagus. Dan kini, ayo ambil foto bulan. Ketuk kamera untuk mengambil foto. Teruskan kerja yang bagus. Kita telah mengamati bulan dari bumi. Kini, ayo pergi ke ruang angkasa dan belajar lebih banyak. Bulan adalah satelit bumi. Ia berevolusi mengitari planet kita dan kamu seringkali melihatnya di malam hari. Bulan selalu menghadap bumi dengan sisi yang sama dan kamu hanya bisa melihat sisi belakangnya dari luar angkasa. Kita perlu membersihkan lensa teleskop. Teruskan kerja yang bagus. Ayo rakit baju astronot. Teruskan kerja yang bagus. Dan kini, kita perlu mengisi silinder-silindernya dengan udara terkompresi. Teruskan kerja yang bagus. Kita memerlukan baju astronot untuk ekspedisi kita ke bulan. Ayo cari tahu fungsinya. Di bumi, kamu menghirup udara yang memenuhi planet kita. Ini disebut atmosfer. Tak ada yang bisa kamu hidup di luar angkasa. Jadi para astronot memerlukan baju astronot dan tangki udara. Ayo cuci baju astronot ini. Siap. Ayo rakit roket biru. Kamu melakukan hal yang bagus.
berhasil. Kini kita perlu menentukan rute menuju ke bulan. Kamu melakukan hal yang bagus. Hore! Kita berhasil mendarat di bulan. Ayo ambil langkah pertama kita di bulan dan tancapkan bendera. Kamu harus mencobanya. Kita harus terbang lebih tinggi lagi. Ketuk layar 2 kali. Kita harus terbang lebih tinggi lagi. Ketuk layar 2 kali. Jelajah bulan. Itu dia. Ayo belajar cara mengemudikan penjelajah bulan. Teruskan kerja yang bagus. Kita telah menemukan tempat bagus untuk mengumpulkan tanah. Dan kini, ayo ambil foto di bulan. Teruskan kerja yang bagus. Ayo masukkan tanah bulan dan tanamkan benih. Teruskan kerja yang bagus. Ayo sirami tanaman. Bomba. Kamu melakukan hal yang bagus. Hore! Ekspedisi kita berhasil. Ayo lihat apa yang sudah kita pelajari. Tidak memiliki atmosfer dan sangatlah dingin, sehingga tumbuhan dan hewan tidak bisa hidup di sana. Namun, para ilmuwan berhasil menumbuhkan tanaman pada tanah yang dibawa oleh para astronot dari bulan ke bumi.